Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kalian. Dimana lagi kalau tidak di Nah sobat dealer, kali ini kita akan melakukan uji tes dari akurasi PCP AWM Black Army Turbo Stainless Steel. Nah di depan sana itu sudah ada berapa kaleng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kaleng. Kita akan tembak jarak. Ini jaraknya berapa ya? Adalah 20-an ya? 20-15-an lah, 20-an 20 meter. Kita menggunakan mimis dari QS. Ini tadi dipompa berapa? Di 2500-an PSI. 2000-2500-an lah. Ini nanti 3 kali shoot atau 4 kali shoot. Kita usahakan pengenaannya di sana ya, kena mimis, kena atau melenceng seperti itu, seperti itu. Nah, langsung saja kali ini kita nggak akan sendirian, saya ditemani oleh sobat kesayangan para CS kami, Akang Jono, monggo Kang. Nah ini idaman para CS kami sobat berdiri, yang ada di GSA ini idamannya. Nah, langsung saja Mas Jono ya. Gimana Mas Jono? Untuk langkah awal apa dulu? Oke, yang pertama ini tadi teleskop juga sudah kita setting. Dan kita tadi startnya di angin kurang lebih 2500. Kita pakai satu speed tarikan karena satu speed saja sudah mumpuni. Tergantung untuk mimisnya. Kalau untuk big game, Hercules sudah sangat mumpuni. Tapi nanti apabila sobat bidder ingin power yang lebih besar, bisa pakai dua speed atau tiga speed tarikan. Jadi ini nanti pakai grendel 1 ya. Untuk setelan powernya tidak berubah sama sekali ya? Untuk setelan power tetap standar, tidak kita otak-atik dari tadi. Oke, tetap oke. Setelan seperti ini. Oke, langsung saja Mas Jono, tembakan yang pertama. Sebagai dealer tonton terus sampai selesai. Nah sebagai dealer untuk di depan sana sudah ada kamera ya, jadi bisa langsung shoot kenanya seperti apa. Oke, tembakan yang pertama Mas Jono. Oke, kita coba dari bawah ya. Oke, kena ya sobat bediler. Kalau aku lihat dari sini itu hampir ke tengah kalengnya. Tembakan kedua ini yang mana Mas Jono? Yang bawah di bagian kiri. Bawah bagian kiri, oke. Okay. Oh, sebelah kanan maksudnya. Sebelah kanan. Oke. Udah. Itu kena ya sobat bediler. Agak ke bawah ya Mas Jono ya? Iya, agak ke bawah. Ini tembakan kedua rencana yang mana atau yang jauh ke sana atau yang mana? Yang atasnya ada dua yang berdempetan. Oh ya. Kita coba sebelah kanan yang pakai tali merah. Tali merah dulu. Ya. Kiri ya. Ya sebelah kiri. Oh, oke, langsung kena. Beh Mas Jono tembakan ini cukup kabeh banget. On point. Beh pemain nembak ini sama langsung jadi. Wah masuk Mas. Oh iya. Ini tembakan selanjutnya yang mana Mas Jono? Sebelahnya lagi, yang tali warna hijau. Oh, kanan, oke. Nyantol sobat kedua kelaran. Oke Mas Jono, 4 kali shoot, jarak 20 meter, kena semua. Kesimpulannya Mas Jono? Untuk kesimpulannya, untuk akurasi cukup stabil dan powernya juga lumayan besar. Tadi pakai satu grendel dan suaranya bisa didengar sendiri oleh sobat dealer, cukup rekomendasi untuk berburu big game. Berburu big game sangat oke ya? Sangat oke. Nah, untuk mimis rekomendasinya? Untuk rekomendasi, kita pakai Hercules GR13. Tapi kalau memang sobat dealer lebih tertarik menggunakan Jawara ataupun ya seperti Samyang juga bisa. Akan tetapi nanti untuk akuasnya pasti juga jauh berbeda. Oh gitu. Jadi untuk rekomendasi, mimis di jarak berapa tadi? 20-50-an ya. Pakai Hercules. Pakai Hercules. Nanti atasnya juga bisa pakai Barracuda Mat. Pakai Barracuda Mat. Nah, itu tadi sobat bediler untuk rekomendasi mimisnya yang direkomendasikan dari Mas Jono untuk senapan PCP AWM Black Army Turbo Stainless Steel. Nah, secara overall akurasinya 4 kali shoot, 4 kali kena juga. Oke, kalian penasaran seperti apa harganya? Kalian bisa hubungi CSM nomornya di bawah. Nah, untuk video kali ini akurasinya sudah selesai. Terima kasih Mas Jono. Sama-sama. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.